Jajan murah tapi view-nya nggak murahan. Jajan di mana ini? Mbak Hos? Cuntel, cuntel. Kok cuntel sih? Cuntel. Gardu pandang, gardu pandangnya cuntel. Gardu pandang di view-nya sekeliling sih tau. View depannya juga. Sabar tuh cowok tuh, ada orang pacaran juga ada. Ini tempat buat nongkrong yang hemat. Cukup masuk dengan bayar retribusi 3.000. Bisa nongkrong di gardu pandang. Tuh, lagi pacaran juga ada tuh. Ya, saus. Tuh ada yang jualan anti kelaparan. Ini juga ada yang kelaparan di belakang. Apa aku lapar? Jajan cilok murah meriah, 5 ribuan. Dapat gini. Berapa? 10 kayaknya. Satunya 500 berarti. Jajan, guys, jajan. Yes. Gimana? Gue kasih kane. Coba pedasnya lebih enak. Tapi pas sangat-sangat rasanya dingin. Minumnya sebelah. Belum untuk minum. Itu sebelah. Pesan bakso juga nih. Semua yang ada di jajanan dicicipin semua. Aduh. Pas dingin-dingin suasananya. Nah, kencing anget-anget. Manis, manisan. Hidrohonis sedang sih kamu bisa. Aku bisa tanpa kecap sih pasti. Coba aja. Jadi aku nyekel itu. Nah, makan sih, habis itu makan bakso nih. Ini aku nggak suka cilok. Enggak pakai tepuk. Enggak dong. Bakso, bakso goreng, pangsit, campur ya kayak bakso Malang sama tahu nih. Tahu bakso. Ini sih terlalu manis loh. Coba bakso deh. Oke, mayan. Enggak sampai ketemu tok. Ya. Mulanya 5.000 nih pesannya. Satu porsi sebegini banyaknya. Lagi makan bakso di gardu pandang cuntel. Lumayan ya. Harganya murah banget. 5.000 dapat semana, Cok? Dapat 10 biji lebih kayaknya. Nurutin orang yang lagi kelaparan ya. Lagi kelaparan. Darahnya juga. Memang kelapa ada kayak daging-daging ikan itu. Gak usah, cowok. Ini kebesar. Ya, pegangin dong. Gantian dong, aku yang mau coba. Dan aku tidak peduli, aku mau lihat view dari luar. Tidak. Makan jajanan murah tapi view-nya pegunungan. Kayaknya mendung ini ya. Di barisan. Tak kira harus dibayar. Belum lah. Itu kan terlalu ke sana. Nek enggak ada masa kopi. Teh toh. Kopi coba yang di atas aja. Nah, jalan ke sana tuh kalau mau ke arah Cuntel ya. Yang akhirnya Cuntel yang ada di video itu jalannya arah sana. Kikiku kan bolong. Cilok terakhir ya. Tuh lihat tapi tuh. Hmm.
Nah, ini mulai cerah, Cok. Cerah terkondi dulu mendung. Ngobrol saya tahu kita tujuannya harusnya kemana ini kita hari ini? Kita harusnya mau ke Ketek Pas ya, karena kemarin Ketek Pas ini jelas. Oke, sabar tuh, kemarin tuh kita mau ke Ketek Pas tuh daerah Pakis Ngabla, tapi kita kelamaan di air terjun ke sungai yang ya, ke Ketek Pasnya udah tutup. So kita mau ulangin dari ini, tapi cuacanya nggak dukung deh, akhirnya beloknya ke Cuntel. Tapi kita main nyoba kopi sih di Cuntel, kata temen sih enak, tapi nggak tahu ya, beda lidah beda selera sih biasanya. Tapi kita berhenti dulu di Gardu Pandang, lihat pemandangan, lihat orang pacaran juga, coy. Taksun keren nih. Tuh kalau buat foto di sini bagus. Rekam aja lah foto kesan. Oh, backlight kok. Dibalik, Cok. Males. Masih gelap. Dibalik berarti. Yuna foto. Ki dibalik ki berarti ngene ki. Tuh kan ya. Itu gudang apa sih depan? Merbabu, bukan. Bukan, Andong. Eh, kok Andong? Jeblek. Andong. Pengarahan sama Telomoyo ya, Pak. Terus lokasi ke situ. Ini tempat rekomendasi bagi yang budgetnya minim. Total berapa total? Buat jajan cilok 5.000. Aqua tadi beli aqua. Tiket masuk? Bos ini rekamnya tinggal gak kena kenangan. Ayo emang ayan, makan tak jari ketakut selalu akan nalok. Ini udah mulai rame deh. Udah kayak ngerumpi karo kayak ya, cak omong. Ini cabur tuh. Hah? Kita mau ikutan kondangan ya. Kayaknya dapat makan gratis. Apa saparan? Jadinya tuh kayak adatnya orang sini sih saparan. Hampir kayak lebaran sih dia main ke tempat teman-teman yang di sini, terus dikasih makan. Terus dibawain jajan, dibawain sayur. Ini gratis. Terus waktu saparan ke kapan? Enggak mesti sih, kan setahun sekali. Hitungannya aku juga enggak tahu. Dulu. Lah terus wong mesti ke yuk kan tahun ini WA, saparan. Di WA. Lebih tanpa WA? Ya itu tuh. Cara tahu gitu, jadinya ketutular. Berarti neng oma-oma. Jadi misalkan nih satu kampung saparan, nah itu ya satu kampung ya nyediain makanan semua. Tapi kan dari kota nih, sih kemarin kita datang tuh mana? Sih pas survei lo. Oh, Samirono, nah ya kayak gitu. Lo kan nih Samirono saparan, kan saparanan kok iso berurutan gitu loh. Maksudnya piye sistem kerjanya piye hari ini gitu? Enggak, itu tuh jadinya beda hari, cowok. Hari maksudnya misalkan nih hari ini Samirono Senin ya, berarti per rumah? Enggak, Senin tuh dusun Samirono. Mm-hmm. Desa deng, desa Samirono, nanti Selasane mungkin sini, ya gitu loh, jadinya beda-beda ya. Maksudnya buat memastikan itu nih lo ya, enggak tahu hitungannya, orang sini lah yang tahu. Kamu dino iki tanggal iki ada bulan juru, iki apa ya namanya? Kamu tanggal iki bulan iki lagi. Enggak, kalau aku tanya tuh kayak emang ada sesepuhnya daerah situ sih, dia yang itu. Ya nek lebaran kan jelas ya maksudnya kan. Kalau aku cuma tinggal dapat SMS doang, terus main deh ke tempat keluarga.
terus saparan terus disajike opo? Kalau lebaran kan opor. Ya itu macam-macam sih sesuai budget. Tapi maksudnya khas sing pasti ada di rumah-rumah ki opo? Enggak sih, beda-beda. Sesuai budget tak bilang. Berarti ana khas tertentu. Beda. Berarti ini cuma pengen opor-opor, pengen nasi ayam ngono kan. Tapi kalau info sing tak dapat sih saparan sama lebaran lebih ngeluarin uang banyak saparan. Soalnya mereka pastinya di daging. Terus menentukan lokasi ini per rumah emang bikin semua acara saparan, jadi semua orang masuk atau cuman satu rumah atau semua, buat semua kampung? Semua. Lah, nah semua orang masak besar terus makan sopo? Itu tetangganya kan gantian. Iya. Gantian datang, misalkan aku nih, kamu datang. Ya kan nggak mungkin nih ada rumah 20 ki dalam satu dusun. Satu orang makan, satu orang makan 20 kali makan. Kali iya, jalan. Gantian, emang. Aku kalau ke situ 5 rumah ya udah 5 rumah makan. Tapi makan berat. Iya, tapi kan aku nasinya dikit, lauk ayam banyak. Pantas lemu ya. Makmur. Kita udah cukup nih di Gardu Pandang sini. Kita bosan juga sih. Lihatnya cuma sini-sini tok. Kita mau coba ke warung kopi atas sih. Yang kata temanku enak pemandangannya sih. Gak tahu rasanya ya, kita coba. Ya kan, jangan lupa subscribe, like dan share. Kalau mau ada masukan bisa tuh langsung komen atau DM ke IG nanti di bawah ini ya. IG-nya siapa? Siu. IG-nya siapa?